وفرعون ذو الأوتاد الذين طغوا في البلاد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وموالاه اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمت محمد صلى الله عليه وسلم warham umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa insyur wahfal wa ayyidin akhdatal watani fil alamin bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mabat ada semua pada kesempatan yang sangat mulia ini kita akan membahas sedikit tentang studi kasus seperti yang sebelumnya karena di Lombok beberapa hari sebelumnya terjadi juga yaitu demonstrasi bahkan menuntut kepada gubernur untuk membubarkan yayasan Yayasan Salafi bahkan mereka mengatakan kalau gubernur tidak menindaklanjuti tuntutan-tuntutan mereka jangan salahkan kami kata mereka itu kalau ada terjadi peperangan pertumpahan darah bahkan akan membantai mereka ini kan ngeri sekali ya, didik, ya hal-hal yang seperti ini dan saat ini ya zamannya zaman now istilah orang sekarang ya itu informasi itu sangat cepat sekali menyebar kemana-mana bukan hanya sekedar di nasional bahkan bisa sampai ke inter ke internasional iya saya khawatir jangan-jangan, ya. Tapi mudah-mudahan tidak gitu. Masyarakat kita salah menangkap, ya. salah memahami, salah mentafsirkan statement-statement yang sudah disampaikan oleh mantan gubernur kita, yakni TGB. Dalam video sebelumnya kita sudah membahas di antara statement-statement beliau. Ada yang mengatakan jaga desa kita Desa Faruk kita dari pemahaman-pemahaman atau ajaran-ajaran yang aneh Kemudian yang kedua Ada juga kekerasan fisik itu terjadi Misalnya seperti pembakaran dan sebagainya Itu diakibatkan oleh kekerasan verbal Ini kata beliau itu sumpah senang sumpah senak bahasa lombok kalau kita terjemahkan apa ya bahasa indonesia kayak mencaci maki ajaran ulama kita nah ini mungkin yang perlu kita bahas yang pertama menjaga ini luar biasa tujuan beliau itu sebenarnya sangat bagus sekali cuma seperti tadi itu saya khawatir masyarakat itu tidak mampu mencernanya atau salah memahaminya saya tidak menyalahkan beliau, tidak cuma masyarakat ini seharusnya mereka itu mampu untuk menafsirkan apa yang diinginkan oleh beliau itu dengan secara bijak, menangkal atau menjaga desa kita dari ajaran-ajaran yang aneh atau dari pemahaman-pemahaman yang berbeda dengan pemahaman kita. Saya kira caranya adalah. Dengan cara pemahaman juga Karena pemahaman itu pemikiran Yang namanya pemahaman itu abstrak Tidak kelihatan Pemahaman seseorang Yang namanya pemahaman Tidak bisa dihadang Tidak bisa dijaga Dengan pakai fisik Karena namanya pemikiran kalau ada pemikiran orang, misalnya yang bertentangan, yang mungkin dianggap salah, ya tangkal lagi dengan pemikiran juga. Kalau ada orang yang memiliki ajaran-ajaran yang kita anggap aneh, misalnya, ya gampang saja, itu tinggal kita menjelaskan kepada masyarakat supaya tenang untuk melaksanakan ajarannya. Dengan cara-cara memberikan pemahaman-pemahaman atau dalil-dalil yang lebih kuat kepada mereka nah, Sekali lagi ya, jadi pemahaman itu adalah pemikiran Oleh sebab itu, pemikiran orang itu harus ditangkal atau dijaga Supaya jangan masuk ke desa kita itu dengan cara pemahaman juga Artinya pemahaman dibalas dengan pemahaman tapi kalau pemahaman dibalas dengan fisik, misalnya seperti demo-demo yang terjadi, yang insya Allah nanti kita akan bahas, ya. mengatakan yeah. kalau mereka tidak dipenuhi tuntutan mereka akan dibasmi. Maksudnya akan terjadi pertumpahan darah. Ini kan repot kalau udah begitu kalau terjadi peperangan nah yang akan timbul nanti itu adalah bisa jadi perang saudara di saat salapi misalnya di satu desa dibunuh saudara-saudaranya ya otomatis nanti saudara-saudaranya yang lain yang salapi itu akan nuntut lah bisa jadi terjadi peperangan nah ini yang pertama ya saya harapkan kepada masyarakat jangan sampai salah memahami apa yang Dikatakan oleh TGV, dengan kata-kata menjaga desa kita dengan cara untuk mengusir atau tidak memberikan masyarakat yang ada di sana itu untuk tinggal di desanya mereka sendiri, di rumahnya sendiri. Kemudian nanti disatukan dalam satu komunitas, misalnya ya, repot juga. Mungkin itu nanti pemerintah yang akan repot itu harus ya ganti biaya kan gitu ganti rugi sekarang misalnya mau pindah dari desa mereka dari rumah mereka kan masyarakat itu kalau pindah ke tempat yang lain harus bangun rumah sendiri nah yang harus nanggung biaya rumahnya di tempat tertentu misalnya di komunitas khusus salapi itu siapa kan begitu jadinya nah sementara mereka baru pulang dari Mekah terus desanya di desa tertentu ya harus pulangnya ke desa mereka sendirilah gitu Nah, terus yang kedua, adik ya. Kekerasan verbal itu adalah faktor terjadinya kekerasan fisik. Nah, beliau sendiri di sini menjelaskan tentang kekerasan verbal itu dengan kata-kata sumpah senak ajaran ulama kita. Artinya mencaci maki ajaran mereka. Saya sepakat kalau mencaci maki itu tidak boleh. Saya ulang, saya sepakat kalau mencaci maki itu adalah haram. Tidak, Bo? Tidak boleh. Sekalipun itu mencaci maki ajaran orang lain yang bertentangan dengan kita. Sekalipun itu sesat misalnya ajaran itu. Tidak dicaci maki caranya. Kenapa? Karena Al-Qur'an sudah jelas, Wala tasubbur <Sessur> ladhina da'una min dunirlah Jangan kalian mencaci maki orang-orang yang menyembah menyeru selain Allah. Fayasubbullah adwan bighairi ilm. Nanti mereka akan balas untuk mencaci maki. Tapi ingat ini sabun ay sibab. Dalam hadis sibabul mu'minina busuqun. Mencaci maki orang yang beriman itu adalah sebuah kepasekan. Saya sepakat kalau mencaci maki itu adalah haram. Tidak boh, tidak boleh. Nah, cuma yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah di saat kita menyalahkan ajaran orang lain, menganggap ajaran orang itu salah, atau menganggap ajaran orang lain itu mungkin sesat, lebih ekstrimnya, apakah itu termasuk dalam kategori mencaci maki? Apakah itu termasuk dalam kategori intoleran? Apakah itu masuk dalam kategori menyebarkan kebencian? Nah, ini perlu kita paham, karena Al-Quran itu tidak mungkin bertentangan antara yang satu dengan yang lain. Di satu sisi, Al-Quran melarang untuk mencaci maki orang atau ajaran orang yang berbeda dengan kita. Tapi di sisi lain, justru Al-Quran dengan tegas mengatakan, "Lakwa di kafarat lazina konu itna Allah asal itu Wama min ilahin illa ilahu wahid. Sungguh telah kafir orang-orang yang menganggap bahwa Allah itu adalah Tuhan ketiga dari tiga Tuhan. Wa wahid tidak ada Tuhan itu kecuali Tuhan yang satu. Wa yang kalau mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, apa yang mereka yakini. Niscaya mereka benar-benar akan ditimpa oleh siksaan yang sangat pedih. Niscaya orang-orang kafir itu akan ditimpa oleh siksaan yang pedih. Nah, di saat kita menyalahkan, atau bahkan diancam, atau diancam dengan neraka terhadap ajaran atau kesesatan orang lain, apakah ini termasuk dalam kategori mencaci? Apakah ini termasuk dalam kategori intoleran? Di saat kita jelaskan di komunitas kita, apakah ini dianggap ini menyebarkan kebencian di saat kita sampaikan kepada komunitas kita, misalnya sesama Islam? Nah, kalau kita lihat ayat yang tadi saya baca, berarti tidak termasuk artinya menjelaskan atau menyampaikan ajaran kita dengan cara menganggap ajaran orang lain itu salah di komunitas kita berarti itu tidak masuk dalam kategori mencaci kalau kita lihat ayat ayat ini Dalam ayat yang lain misalnya yang mirip sekali laqad <tuh> kafaran inna Allah wa al Sungguh kapir orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih Putra Maryam Ini kita jelaskan di komunitas kita Dan Nabi Isa sendiri mengatakan Wa qad al-Masih ya bani Israel Ila'budullah Rabbi wa Rabbakum Nabi Isa mengatakan oleh Bani Israel sembahlah Allah Tuhan kalian dan Tuhan aku sendiri innahu mayyushbrik billah sungguhnya siapa yang menyekutukan Allah ini kan kita artinya menyalahkan dan bahkan menganggap sesat ajaran trinitas kan pakodah haram alaihil jannah maka sungguh Allah mengharamkan terhadap itu surga wa <tik> tempat mereka itu adalah neraka. Wa Tidak ada penolong terhadap orang-orang yang zalim. Jadi Al-Qur'an menjelaskan orang-orang yang berbeda agama, berbeda ajaran di sini jelas dikatakan itu adalah tidak akan masuk surga, dianggap syirik, kemudian tempatnya neraka dan dianggap orang yang zalim. Apakah kalau kita sampaikan ini di komunitas kita di tempat kita, kita termasuk dalam kategori menyebarkan kebencian atau apakah ini termasuk dalam kategori intoleran? Nah, ini perlu jadi perlu jadi bahan renungan kita. Kemudian, di saat kita tiap hari itu siratal ladzina an'amta غير ghairil maghdubi alaihim wala dhollin kan tiap hari kita mengucapkan ayat ini apakah kita di saat mengucapkan siratal ladzina an'amta alaihim ya allah berikanlah kami itu jalan orang-orang yang diberikan nikmat atas mereka <tik> Bukan orang yang dibenci. Siapa yang dibenci? Al Yahud. Siapa Siapa orang yang sesat? An Nasoro. Ini kita jelaskan orang Yahudi itu adalah orang yang dibenci. Kemudian An Nasoro itu adalah orang yang sesat. Siapa yang punya tafsiran? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Rasulullah SAW di saat menafsirkan ayat ini termasuk dalam kategori mengujar kebencian? Tidak toleran atau intoleran terhadap ajaran ajaran yang lain perlu kita pikirkan ya. Sehingga jangan sampai semua ungkapan-ungkapan atau setiap pidato orang yang mengatakan ini salah, ini sesat misalnya, kemudian kita anggap itu adalah ujaran kebencian. Nah, kalau seperti ini nanti waduh, repot itu lebih-lebih zaman sekarang ini semua orang ini dihenti banyak yang masuk pen, masuk apa penjara udah gara-gara dianggap ya menyebarkan kebencian terus ya intoleran dan sebagainya kemudian apakah misalnya ulama-ulama salafi yang mengatakan aswaja sesat kemudian ulama-ulama aswaja mengatakan wahabi sesat juga Jangan dikira hanya salapi saja yang mengatakan sesat aswaja, kemudian dianggap bahwa aswaja tidak menganggap sesat salapi. Sama-sama saling menyesatkan. Makanya repot, jadi, jadinya diri. Jadi. Kalau semuanya sesat, yang aswaja sesat masuk neraka, yang salapi sesat masuk neraka, yang masuk surga nanti. Yang mana ya? masa kosong surga? Ini sama-sama saling menyesatkan. Coba saya tidak menyebutkan hadir orangnya. Videonya saya catat itu. Channel siapa? Ada juga aswanya yang mengatakan bahwa ajaran salafi wahabi itu adalah sesat dan menyesatkan. Bahkan ada juga ulama dari kalangan itu mengatakan. Jangan anda keluar dari NU Karena kalau engkau keluar dari NU Engkau akan dibohongi Nah, apakah ungkapan-ungkapan mereka ini bisa dianggap menyebarkan kebencian, dianggap intoleran? Ini jadi bahan renungan kita, ya. tapi kalau dari pandangan Islam tadi belum masuk. Kenapa dikatakan belum masuk? Karena mereka menyampaikan sesuatu itu atau menyanakan sesuatu yang salah berdasarkan teori berdasarkan dalil. Tapi dalam hukum negara saya belum paham. Kemudian pada saat salapi misalnya membedakan mengkafirkan aswaja, kemudian aswaja juga tidak segan-segan mengatakan bahwa ada kemarin di demo itu juga mengatakan bahwa ajaran wahabi atau salafi itu adalah ajaran setan katanya. Nah, ini mana yang tidak toleran atau mana yang intoleran. Artinya sama-sama ini mereka itu. <tuh> Maksudnya ya, ya dari pihak Aswaja juga punya memiliki statement yang membuat salapi itu benci ya kemudian salapi juga membuat statement membuat statement yang membuat aswaja itu benci kalau misalnya ini dikena, dikenakan misalnya pasal menyebarkan kebencian berarti kedua-duanya kelompok itu masuk ke dalam penjara nah oleh sebab itu hadirin ya perlu kita menyikapi secara secara bijak supaya jangan sampai ya, terjadi di saat ada dianggap kekerasan verbal kemudian dibalas dengan kekerasan fisik yang bukan menyelesaikan masalah tapi justru menimbulkan masalah yang lebih besar. Padahal kaidah usul mengatakan ad-dararu yudfa'u bid-dararil akhaf Mubarat, mafsadat, kerusakan itu harus ditolak dengan kerusakan atau mafsadat yang lebih ringan. Jangan justru kerusakan dibalik dengan kerusakan yang lebih lebih besar. Nauzubillah, summa na Ya, mungkin sekedar ini hadiri, ya pembahasan kita. Sekali lagi mudah-mudahan masyarakat kita jangan sampai salah memahami apa yang dikatakan oleh TGB Tuan Guru Bajang Tuan Guru Bajang kita Sekian Wallahul Mufiq Walhadi ila rasyad Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh